Wah, 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 wah. Pintu keluar terminal Bung Rasih. Armada nih loh. Nah, salah. Teko kono kalau guys. Jadi satu arah ini yang jalannya belum jadi yang. Oke, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Bujang Gunung Pacitan. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita semua selalu diberi kesehatan, panjang umur dan selalu diberi rezeki yang berkah barokah. Amin amin ya robbal alamin. Nah, di kesempatan video kali ini saya banting di jalur sibuk ya, di pintu keluar terminal Bung Rasih teman-teman ya. Masalah macet kok kono kene. Ramai banget kok. Nah, itu di pintu keluarnya terminal Bung Rasih ini. Sementara jalannya baru jadi separuh ya. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, sebelum menonton video saya sampai selesai, yang belum subscribe jangan lupa di like, komen dan subscribe channel Bujang Gunung Pacitan. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan untuk update video terbaru dari Bujang Gunung Pacitan. Nah, ini dia ada pelita emas ya. Surabaya Malang ini ATB. Belakangnya ada Sinar Jaya, bukan double decker tapi ini bis tingkat. Adi Putra punya Jetbus. Kayak kos-kosan serdur. Nah, ini belakangnya ada ATB Malang juga, ini ada pelita emas. Jadi ikutin terus video saya sampai selesai ya teman-teman ya. Penumpangnya banyak banget, calon penumpangnya yang menuju ke terminal banyak yang jalan ini. Dan di sana itu terpantau ada bis Sultan, itu ada Harapan Jaya yang paling tinggi teman-teman tuh. Nah, itu ya, itu Harapan Jaya kuda balap armada yang istimewa itu, yang enggak ada spionnya. Ini bis model apa ya teman-teman ya? Jetbus 3 apa apa gitu. Yang ngerti model bis itu tolong komentar ya. Dan yang wis tahu numpak bis itu ya, yo lali di komentari. Arburi pelita emas di karung kae kok. Macet kayak ngono guys. Harapan Jaya di Patah Jatim Menggala Surabaya Malang. Belakangnya Menggala Surabaya Trenggalek. Ya, tol panjang ini. Oh, ini yang armada yang keren ini. Mantap. Dua Harapan Jaya dan di belakangnya juga ada duo Sugeng Rahayu. Bis keren ini.
tepol. Wis. Wis sultan iki rek. Sing wis tau numpak bis iki, aja lali di komen. Bisnya kok api kayak gini. Bahannya piro ae iku. Harus hari laksana. Laksana. Tentrem teman-teman. Sorry ya teman-teman. Tentrem. Oh, Sugeng Rahayu. Ekonomi Jogja. Belakangnya Patas Surabaya Cilacap. Scania K410IB Malang Jakarta via Surabaya Harapan Jaya. Ini Sugeng Rahayu rombakan Langgeng Jaya. Mantap. Sugeng Rahayu mantap. Ini RK 828 260. Belakangnya ada ATB Harapan Jaya Surabaya Trenggalek via tol. Saya sudah pernah naik Harapan Jaya ini teman-teman sampai Beraan. Masih panjang antriannya di sana tuh. Ada Akas, belakangnya ada mobil derek. Ditempel Restu Panda, belakangnya ada Tentrem. Hampir gasruk bentuk. Ini Harapan Jaya yang model terbaru ya teman. Nah buat di Mac. Masih antrian banyak itu. Mtran Surabaya Denpasar Bali. Oh, di sana komunitas ada 27 tran ya, nggak masuk terminal Bung Rasih yang itu. Surabaya Lancap Eka, belakangnya ada Puspasari. Surabaya Singosari, Singaraja. Belakangnya ada Havana Patah Jatim Surabaya Malang. Armada Patah
Arim Blitar ini. Ini untuk teman-teman yang mau ke Arim Blitar ya, armada yang medium. Medium. Ada Bagong juga, ada Harapan Jaya ya. Nah, seperti ini kondisi di pintu keluar Terminal Burace. Satu jalur. Gak sabar. Enggak lah, di Malang belakang juga. Ini Surabaya, belakangnya Mas Magetan ini. Oke teman-teman ya, ini untuk penutupan video saya pada sore hari ini ya. Dan apabila ada kata-kata yang kurang pas dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kira-kira, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.